semua kita syukuri atas kebesaran di desa yang diwaso, selalu diberikan rahmatnya. Saya juga bisa hadir seperti yang akan sampaikan di dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kalau kita bicara membangun desa, tentu ada dua lembaga yang punya peran yang sangat penting, yaitu adalah kepala desa dengan perangkatnya dan BPD itu sendiri sebagai lembaga yang melakukan pengawasan, kontrol terhadap pelaksanaan kinerja daripada kepala desa dan jajaran. Nah, ini penting saya sampaikan sehingga kita ada satu visi yang sama dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana harapan kita membangun masyarakat yang sejahtera di Kabupaten Badung. Hari ini hari Senin tanggal 29 April 2024 bimbing teknis dengan kapasitas kedewasaan kepada seluruh anggota BPD se-kecamatan dan kabupaten secara resmi saya katakan dibuka